Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung, Pak. Bingung, kan latihan dong. Nah, ini kali ini kita akan minta pendapat ya dari kelas 10 RPN 1 dan 10 RPN 2 mengenai gerakan sekolah menyenangkan. Silakan dari RPN 1 dulu sebutkan nama dan berikan pendapat tentang gerakan sekolah menyenangkan. Sebutkan nama sama kelas 1. Perkenalkan, nama saya Ayata Syedivita Sidkin dari kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang gerakan sekolah menyenangkan. Gerakan sekolah menyenangkan itu menurut saya kalau misalnya menyenangkan tuh kayak belajar sambil bermain game, itu kayak apa ya, lumayan membuat ya, kita suasana lebih hidup ya, gitu. Jadi ya, lebih hidup, lebih menyenangkan. Jadi enggak bosan gitu. Jadi enggak bosan gitu. Nah, baik ya, untuk dari 10 RPL 2. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arliana Mandarayana dari 10 Rekayasa Perangkat Lunak 2. Sebenarnya enggak gitu jauh ya sama Alia. Metodenya diselipin permainan juga, terus ada pelajarannya juga supaya enggak ngantuk, enggak ngebosenin gitu, Pak. Oh iya, iya. Baik, baik. Bagus ya ini. Pendapatnya bagus-bagus semua nih. Baik, nah demikian opini atau pendapat dari siswa ya tentang gerakan sekolah menyenangkan. Baik, mungkin berikutnya kita nanti bincang-bincang kembali ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.